sebenarnya PC ini dijemput adalah kerana kita di PPRM banyak menerima aduan-aduan berkaitan dengan institusi keuangan, bank yang dikatakan mengenai charge yang amat strict lah. Terutama zaman-zaman orang yang susah ni, kalau zaman dulu okey lah juga. Jadi hari ini tekanan yang kita terima, ada orang sampai tidur dalam kereta, rumah tak boleh duduk dan nak kena lelong macam-macam. Jadi hari ini kita menerima aduan berkaitan dengan tata cara pengurusan bank yang bukan sebenarnya kali ini, sebelum ini pun ada orang dah ambil loan katakan 23 tahun. Tak bayar 6 bulan terus dapat mahkamah nak lelong. Jadi macam tu. Jadi yang ini pun lebih kurang macam tu, dah bayar bertahun-tahun. Lepas tu dia tak bayar berapa bulan? 5 month terus nak lelong dan nak naik dia punya apa ni? Interest. Jadi saya harap bank di Malaysia ini lebih prihatin. Lebih ada kemanusiaan. Ini yang kita rasa. Ini nampak tak ada kemanusiaan. Yang dia adanya, yang dulu tu saya ingat pun, dia kata kita dah dapat order. Kita lelong lah. Begitu. Jadi, kita ni, semua rakyat ni akan menghadapi benda yang seperti ini. Jadi, saya nak harapkan bank negara supaya tengok dan betulkan dia ada prinsip kemanusiaan dalam bank ini. Kalau tidak, tak ada apa lah. Apa bezanya? Jadi saya amat berharap para media dapat bantu membawa kesedaran ini kepada pihak bank supaya tidak menjadi macam darat. Pasal kalau ikut bank ni, masa PKP orang susah semua, dia untung lebih juga. Dan kalau dia kata kurang bayar pun, dia tarik banyak tahun. Jadi tak ada apa. Jadi kita harap perkara ini dapat dilihat kembali. Ya, mungkin Puan Yu nak say something, nak cakap apa cerita dia. Assalamualaikum. Thank you everyone from media and IBIM. Saya Syamsiah binti Yaakob. Saya adalah salah seorang peminjam premise business loan di bank CIMB. Saya meminjam ni pada tahun 2005 bermula ya. 2005 dan di sini ada letter offer. Okay, yang saya punya letter offer. Okay, saya pinjam hanya selama 20 tahun. Dan di sini dinyatakan kita ada ini conventional loan. Okey, pada tahun pertama fix 3.5%, saya cuma bayar RM709. Dan tahun kedepannya pada 2007 saya kena bayar sebanyak RM807, iaitu BLR 100. Okey, and then for the next tahun 2007 dia tak ada buat BLR, and pada tahun 2008 dia saya kena bayar 0.6 penambahan BLR, di mana menjadi RM919, dan dia sudah dinyatakan di sini full settlement dekat bawah ni. Saya ada highlight ya. Kan di sini dia kata based on 6% interest rate. Okay, but pada tahun 2023 saya ada masalah kekangan keuangan untuk membuat pembayaran, di mana di sini saya ada buat semua kajian tentang statement yang saya dah bayar. Okey, ini daripada tahun 2005 sampailah sekarang, di mana saya membuat bayaran tu, ada yang saya buat bayaran lebih, di mana RM919 saya bayar RM1,000 setiap bulan. Okey, dan di sini saya dah bayar kepada bank sebanyak RM187,109.84, di mana ya, pinjaman saya hanya berjumlah RM122,249. Dan interest yang telah saya bayar RM130,000. Dan pihak bank pula minta saya bayar lagi sebanyak RM76,000, di mana keseluruhan jumlah menjadi RM263,000. Seolah-olah saya tak berpuas hati lah kan. Seperti saya dikerah untuk membayar bank sejumlah, di mana saya rasa bayaran yang saya buat tu dah amount yang sangat besar, di mana saya habis sepatutnya pada tahun 2024 ni 20 tahun, tapi dia kata saya kena bayar lagi 3 tahun ke depan.
3 tahun ke depan, mana saya kata saya sekarang saya nak bayar macam mana. Baik, dia kata okey, kita buat panjangkan, kecilkan bayaran. Saya kena bayar tambah lagi 5 tahun. Oh my god. Sampai bila saya kena bayar? No end. Right. So saya rasa sangat tidak berpuas hati. That's why saya datang kepada Datuk Nazim, pihak PPIM untuk membantu, di mana suara mungkin bukan saya sahaja yang terkesan dengan keadaan begini. Mungkin ada juga kan peminjam-peminjam bank yang lain yang sama condition dia seperti saya. Datuk? Jadi kita consider lah, bank ni mungkin juga kena pihak bank negara review balik. Maknanya tahap keuntungan dia tu sampai bilion ni masa PKP ni pun. Jadi mana yang susah sangat? Yang orang susah ke apa benda ni tak kisah dah. Jadi saya rasa kita kena engineer balik. We got to social engineer the function of banks, I think, supaya ia dapat membantu dan tidak menekan dan menekan. Hari ini kita tengok bank dia tak ada apa, dia charge je. Kalau orang tak bayar pun, contohnya dia kejar, tapi dia charge interest, dia charge juga. Tak ada apa kalau tak charge interest, dia charge macam interest. Macam interest juga, dia charge yuran. Dia ikut suka hati dia. Jadi saya rasa perkara ini perlu dilihat kembali, dan mungkin juga undang-undang perlu diubah. Maknanya undang-undang terhadap fungsi bank ini perlu dilihat kembali. Mungkin menteri-menteri yang bertanggungjawab perlu lihat kembali perkara ini. Kalau tidak, nanti kan kita tak tahu lagi di bawah harga macam mana. Yeah? Jadi semua kita, jangan lupa, ini akan terkesan ni. Dengan adanya perubahan OPR lah, macam-macam benda. Jadi kita harap perkara ini secara seriusnya, kita mohon pada pihak kerajaan, tengoklah rakyat-rakyat ni, rakyat-rakyat ini apa ni kalau perkara seperti ini dibiarkan berjalan dengan ikut suka hati dia. Hanya kita rujuk, tapi bank negara pun mungkin tertakluk kepada syarat-syarat yang mana. Tapi kita nak perkara ini dilihat kembali, di revamp kembali, supaya kita tidak betul-betul hidup ni berdasarkan riba. Ini satu benda yang perlu dilihat kembali. Perlu ada cara dan kaedah di mana kita perlu ubah untuk baikkan. You want to see anything on the banking issue? Dan kepada bank, kemungkinan kena pertimbangkan cara-cara di mana ada bantuan disalurkan kepada pihak-pihak yang kenaan dalam cara yang terbaiklah. Khususnya kalau peniaga, kemungkinan kemudahan kewangan yang dapat membantu dalam masa dekat. Ya, saya rasa kita semua ni masih belum recover daripada gejala COVID-19 ni. Perniagaan masih susah. Ya. So kemungkinan itu satu perkara yang boleh dilihat, dan kerajaan sendiri tak boleh cuci tangan dan kata tak ada tanggungjawab. Ya. Saya rasa ramai peniaga yang mulut. Ya, terlalu ramai. Mungkin juga, saya tak tahulah, mungkin juga kena ada institusi yang boleh reformkan benda ini. Macam dia ada harta negara. Jadi mungkin masa dilelong, pasal kadang-kadang lelong tuan. Dilelong sampai 3-4 kali lelong, harga pun dah berapa kali turun. Jadi benda ini tidak baik kerana sindiket pun ada. Jadi perlu ada sesuatu untuk membaik boleh. Contohnya bangunan yang sebelah ni pun. 500 juta. Tapi dibeli oleh ini lah. Tapi sebenarnya kalau ada perbadanan yang boleh beli perbadanan harta ke, benda ini nilai dia bilion. Jadi ini kita perlu ada kaedah lah. Saya rasa para wakil rakyat di luar sana tolong lihat, tolong sensitif dengan apa yang terjadi. Okey, pinjaman saya ni kepada yang saya buat dengan CIMB adalah sebanyak RM122,249. Okey. Dan pihak bank meminta saya bayar selama 20 tahun. Okey, 20 tahun seharusnya saya cuma bayar pada tahun yang ke 1 2 3, yang keempat hingga full settlement RM919. Pada tahun 2023, bank telefon saya menyatakan saya kena bayar sebanyak RM1,950. Double daripada RM919 saya bayar sebulan. Okey, di mana katanya OPR naik.
saya kata apa, kenapa mesti saya bayar macam tu sedangkan di dalam ni jelas full settlement RM919 kan. RM919 yang saya dah highlight. Ya. Yeah? Full settlement di CIMB. Tapi disebabkan bayaran segitu, kita pun pendapatan tak seberapa ada sekarang. Dengan bisnes pun agak teruk. Seperti yang Puan Azizan bilang, memang banyak terkesan pengusaha-pengusaha sekarang ni. Termasuk saya. Saya salah seorang daripada peniaga wanita yang berpusat di Seremban. Dan ini adalah pejabat yang saya gunakan. Di mana saya beli pada 2005 dulu. Dah almost 2024 ni dah 20 tahun. Should be. Dan sekarang masih tak selesai lagi minta saya bayar RM76,000. Saya rasa tak sepatutnya saya nak bayar. Menambah dan sampai bila saya nak bayar, bayar, bayar. Dan bank ni bijak. Okay, dia charge saya interest. Dan interest kalau lewat pun dia charge interest lagi. Interest atas interest. And then dia kata dekat sini dia ada buat macam bank ada buat membantu kita bayar. Okay, dia letak sebagai apa ya dekat sini. Saya bercakap sendiri dengan pegawai bank dan dia kata bank pun ada bantu, dia kata. Bantu bayar. Dia memang betul ada, dia letak dekat situ macam RM35, RM25. Lepas tu, bila dia letak, dia charge kita in debit RM25 atau RM21. Kemudian dia potong dekat kredit, but di bawahnya masuk balik ke debit. Dia kira balik dekat belakang. Itu maksud kita bayar balik. And then kalau kita lewat sedikit, legal fees dah masuk. Legal fees masuk RM38. RM38, kemudian bila kita bayar balik cantik, dia tolak tapi masuk balik RM38 di bahagian debit. Itu yang saya kira, saya perhati 3 hari saya kerjakan ini. Sebab saya rasa tertekan dengan apa yang berlaku pada saya. Jadi kita mohonlah Menteri Kewanganlah. 2005 belum ada lagi Islamik, saya rasa. Belum ada, belum kuat sangat Islamik. 2025? Dia buat polis. 2005. Dia ada kerangka sendiri. So kadang-kadang saya rasa kalau orang biasa, lay person kalau tengok mungkin nampak macam sama. Tapi ada beza. Kalau kita betul-betul nak tegas tentang isu riba, ada satu penghakiman, 1,000 persoalan di Pakistan. Mufti Taki Osmani. Itu kena duduk balik tu. Mungkin kita kena panggil conference for that. Okay, then we look into that. Because rasanya pengguna hari ini terombang ambil, ditekan segala angle lah. Kes banyak sebenarnya, kes pinjaman yang menekan yang luar biasa. Pasal dia kalau yang ini melibatkan Islamic banking. Pasal kalau Islamic banking, nombor satu yang tak boleh ada adalah oppression atau tekanan, dia tak boleh. Macam saya nak pinjam duit kat tuan kita, tuan kata okey boleh pinjam, tapi dia saya kena tumpang dengan dia kereta. Itu pun tak boleh. Cuba bayangkan tumpang pergi kerja ke. Dia tak boleh begitu. Maknanya dia kena kita bercerita pasal keadilan. Ini kita tengok cukup sedih. Ini semua salah Menteri Kewangan. Saya tak cakap apa. Kita teruskan lagi membuat apa benda yang kita